Selamat datang untuk satu edit yang baru. Ini ada kegiatan hari ini dari satu dusun desa di sini namanya Rambutan. Sekali setahun mereka ada kegiatan di Pantai Kuta. Dan hari ini kita lihat ada banyak orang yang sudah kumpul di sini. Ada mainan, ada banyak hal-hal, banyak budaya yang sedang terjadi di sini. Berarti untuk aku sendiri ikuti kegiatan seperti ini, aku bisa belajar banyak lebih dari aku bisa belajar lagi dari budaya Indonesia ya. Ini sangat menarik. Ini makanan tradisional. Apa? Makanan tradisional dari Rambutan. Dari Rambutan? Khususnya Rambutan. Is it good? Meres. Meres. It's good. Oh. Ini memang pisang yang merah itu. Seperti sausage ini ya. Bagaimana bisa menjadi pisangnya merah seperti ini? Karena kita rebus 12 jam. 12 jam? 12 jam. Jadi 3 hari itu akan tahan lama. Jadi ibunya itu dia punya banyak uang dan dia menari. Dan semua anak harus ikut menari dan yang dia pikir pintar menari dia kasih uang. Itu mainan yang sangat menarik ya. Sekarang mereka sedang siapkan mainan, salah satu mainan favorit saya di Indonesia. Dan itu lomba karung anak kecil seperti kodok. Mereka ikat di sini dan pakai helm. Saya rasa mereka akan pakai helm. Lihat ini ya. Ini memang sangat menarik. Putaran ketiga, enak benar nak berikan. Siap, siap, ready, ready, go. Keluar, semua anaknya akan cari, dia akan lempar ke dalam lautan anak atau dewasa, siapa saja yang mau harus ketemu sama botolnya. Menarik itu. Halo Mister. Apa kabar? Halo, how are you? Are you ready? Yeah, I'm ready. Hati, siap? Siap. Ketiga, siapa yang kuat? Satu. Yang sangat menarik dengan ini, orangnya sangat apa senang. Ini membuat semuanya senang hati dan semuanya hadir, tertawa, ikut cheering ya, berarti ini sangat keren. We'll be right back.
akan lanjut dengan kegiatan lain malam ini. Ini akan kita joget, menari di daerah sini. Soalnya ada anak yang akan di apa? Potong. Selalu pas ada pesta kan ada orang jualan. Mereka sudah siapkan di sini. Biar orang bisa merayakan dan menari sampai jam. Wow, dipindah atapnya. Sampai jam 2 malam harus ada makanan dan minuman. Ya. Joget sampai pagi. Oh benar, sampai pagi. Tidak capek. The sound of those speakers itu memang gila tingginya. Suaranya sangat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa. Sakit telinga. Memang luar biasa. Yang gendong kuda-kuda itu mereka juga capek banget. Bisa lihat mereka sakit di sini. Tapi ya sekarang pesta ini akan lanjut beberapa jam lagi. Tapi ya inilah Lombok. Ini adat Lombok, tradisi pas anak laki-laki kecil akan dipotong. Sebelum itu mereka merayakan seperti ini. Tapi suara tinggi ya, sekarang sakit telinga. Itulah hidup. Terima kasih banyak untuk tonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di edit yang berikutnya.